Salam Indonesia, kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat berjumpa dengan channel saya, channel tempat berbagi informasi. Informasi yang sekiranya bermanfaat akan saya suguhkan di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Kita lanjutkan kawan-kawan. Kali ini saya akan ajak kawan-kawan semua menonton mesin traktor sawah nih yang akan naik pematang. Jadi ini kurang lebih taikannya atau tanjakannya nih sekitar 3 meteran. Jadi ini mesin traktor sawah yang tadi dicuci, ini juga mencucinya nih belum selesai, akan berjalan dulu untuk naik pematang. Nah, sementara ini pematangnya kurang lebih 2,5 meter atau 3 meter ya, dan tampak juga nih yang lain sudah siap-siap mungkin untuk membantu, atau mungkin sama sekali ini operatornya tidak akan mendapat bantuan, akan ditaikan sendiri. Tapi kita lihat saja nanti proses menaikkan traktor sawah yang habis dicuci di Sungai Lebak Cigintung nih, sekarang akan naik pematang dengan ketinggian kurang lebih 2 sampai 3 meter. Ya, ini. Jadi ini harus hati-hati kakang operator dalam menaikkan mesinnya. Mesin ini berlokasi di kali atau sungai Jembatan Cigintung. Dan ini adalah Jembatan Cigintungnya. Tampak juga ya kendaraan lalu lalang. Nah, sementara mesin traktor yang kurang lebih 2 minggu membajak sawah sekarang sudah selesai dan akan pindah pematang, karena memang kerjanya sudah kelar. Jadi ini mesinnya akan masuk ke gerasi dan kita akan menonton cara menaikkan mesin traktor sawah dengan ketinggian pematang 2 sampai 3 meter. Mesin traktor yang akan pindah lahan ini adalah mesin Yanmar TF85 dan sekarang sudah siap-siap, operator akan menaikkan mesinnya. Nah, sementara ini harus pakai tali dulu ya. Ini Kang Imat menggunakan tambang. Jadi ini kayaknya nih mesinnya mau ditarik ya, karena kalau tidak ditarik ini bisa membahayakan operator. Bagaimana kalau tidak ditarik ini mesinnya mundur lagi ke belakang, jadi kan itu bisa berbahaya. Tampak mesin sudah dihidupkan dan proses mesin akan naik pematang. Ini 1, 2, 3. Ini harus hati-hati, awas mesinnya jatuh lagi ke belakang. Iya, 1
dorongan lagi kawan. Satu, dua, gol, gol, gol. Akhirnya mesinnya sudah nyampe di atas pematang kawan. Dan sekarang mesin sudah berada di sawah lantai 2. Dan kita akan melihat proses menaikkan dari bawah ke pematang atas yang berdekatan dengan jalan raya. Harus hati-hati Kang Imat. Satu, dua, tiga, awas jalan raya. Iya, gol, gol, gol. 2-0 untuk kesatuan mesin traktor Yanmar kepunyaan Kang Imat. Dan sekarang mesinnya sudah berada tepat di pinggir jalan raya. Ini harus hati-hati karena berada tepat di jalan raya, di pinggir jalan raya. Dan sekarang mesinnya akan pindah tempat nih kayaknya. Sementara operatornya sambil merokok, jadi saya kesusahan untuk mengameranya. Katanya ini katanya rokok tidak boleh divideokan. Dan kita akan mengikutinya dari belakang. Mesin traktor kepunyaan Kang Imat nih akan pindah lahan, dan ini berjalan di atas jalan raya. Aduh, kalau ada bapak polisi ini pasti ditilang nih. Saya tadi ngobrol sama operatornya, Kang boga SIM tuh. Tuh cuman orang tuh boga SIM. Atuh mun aya polisi iya ditilang. Mesin sambut lempang di jalan raya. Lah cenah kuat mumpung teu aya polisi cenah. Kitu saur kakang operator teh cenah. Mumpung teu aya bapak polisi cenah. Ieu traktor masuk jalan raya. Hampura bapak polisi. Mesin traktorna ieu ka jalan raya da kapepet cenah. Ya. Tampak juga kawan-kawan nih. Mesinnya sudah selesai dan sampai tujuan di pinggir jalan raya. Dan alhamdulillah nih tidak terjadi sesuatu apapun. Mesin traktor Yanmar Repok dengan mesinnya adalah Yanmar TF85 MLYDI sudah kelar dalam mengerjakan, dalam mengemban misinya. Hebat cek operator nage cana mesin traktor urang mah tas mengemban misi, mengemban misi menyelesaikan membajak sawah demi kepentingan para petani. Inilah mesin traktor Yanmar Repok kepunyaan kakang operator Kang Imat. Dan tampak juga tuh motor yang lewat karena ini tepat di samping atau pinggir jalan raya. Terima kasih Anda telah menonton video saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.